Halo guys, apa kabar kalian semuanya guys? Hari ini kita mau buat video tentang kompon ya guys ya, kompon sedolen guys. Itu guys lagi digosok-gosok itu guys. Ini lagi di salah satu pekerjaannya. Ini pekerjaan ginilah, pekerjaan kuli bangunan ini guys. Oke, untuk saudaraku yang seprofesi yang lagi nonton video ini, tolong di subscribe guys. Subscribe hidup-hidup satu profesi, mungkin ada hal-hal menarik yang bisa didapatkan dari channel Wong Ponti. Oke guys, kita ikuti proses, nanti aku carikan posisi baru. Nah ini posisi yang belum dikompon ya, kita cari posisi untuk kompon yang baru. Oke. Okay. Ketawa sah, tidak ada. Kawanmu ketawa-tawa dah. Oke okay, guys, ini hiruk pikuk di dunia pertukangan ini guys. Nah ini. Beginilah guys kehidupan kita nih. Kehidupan seorang tukang. Nah. Ini bangsa ini udah sampai kemana-mana loh kerja guys. Oke guys, sekali lagi yang satu profesi, satu mencari nafkah, jangan lupa di subscribe nih guys. Subscribe nih. Oke lur. Oke guys, ini yang mau kita jempol lokasinya ya. Ini namanya sedolen. Sedolen. Kita buat sampel aja ya. Yang penting teman-teman bisa memahami hasil nomor 2, jelek atau bagus nomor 2, yang penting teorinya. Oke ini guys, jadi bentuk sedolen itu seperti ini ya. Ini nah, ini lubang-lubang ini sementara disekrup dulu biasanya ini ya, baru nanti sudah dikompon. Kadang-kadang dibuka skrupnya, kadang-kadang juga enggak. Ini namanya sedolen, panjangnya 3 meter ini. Lennya ini 1 cm ini. Ini ke sini 1 cm. Oke, guys. Oh ya, guys, ini di bangunan ini nih pelafonnya agak modelnya udah mulai lain ini. Jadi desain-desainnya itu udah mulai menggunakan nat. Jadi yang dulu itu ada polos gitu ya. Sekarang sudah mulai dikasih nat ini. Nah ini. Ini nat ya. Nat. Jadi bagus enggaknya itu ya, itu penilaian teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi ini yang kita mau kompon ini menggunakan sedolen ya. Sedolen. Apa namanya sah? Sedolen.
Sedolen. Ini kan selain tutorial juga humor gitu loh. Jadi tukang itu jangan terlalu tegang. Nah, yang pertama, nah, ini diperiksa dulu keadaannya. Ya, saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya usahakan upload itu selain humor, selain nano, pasti ada manfaatnya. Sekecil apapun ada manfaatnya bagi orang yang kebetulan perlu, kebetulan memang bidangnya sama. Tapi minimal, kalau minimal untuk orang yang awam kan ada pengetahuan jadinya. Nah, intinya pekerjaan kami ini, kalau pelafon di bidang bangunan ini, pasti semua orang itu pasti ingin punya rumah, pasti punya rumah. Itu aja, tinggal rumahnya mau seperti apa, mau kayak istana atau kayak gubuk derita. Oke. Jadi yang pertama tadi udah dilapisi dengan plester, pipa tip. Standar aja plesternya kita pakai yang 5 cm. Tepungnya kita menggunakan tepung merek apa ini? A+. A+. Campurannya juga air. Kalau yang udah profesional, udah pro ya. Mohon maaf, ini bukan kami menggurui, tapi ini sekedar sensasi ini ya. Ini kebetulan di sampingnya pun ada yang bidang mau dikompon. Jadi sebenarnya sedolen itu yang besi itu ya. Jadi ini dilakukan sekali, kalau sudah kering baru ditimpa kembali. Lagi. Lagu aku kan nih. Nanti ditonton ya di YouTube ya. Yang mana? Oh, iya. Udah lihat berarti. Tarik sis. Bukan orang goyang aja tarik-tarik. Kita ini tarik-tarik juga ini.
Sedap. Selagi saya masih bisa bikin video, ya bikin video. Tapi ya videonya ya begini-begini, campuran. Oke, yang baru menemukan channel ini channel Tukang Anak Kampung. Silahkan di subscribe dan tekan loncengnya. Penggemarnya itu biar masuk kan, kasih tahu anak istri keluarga aku masih YouTube. Enggak apa, gura-gura apa ini hiburan aja biar enggak cepat mati. Kalau memang mau mati ya udahlah, mau gimana lagi kan, hidup kan harus gitu kan. Nah, dulu ikut ke sana dia. Hah? Ke sana? Dulu ikut ke sana? Ikut kan, bukan? Kamuri. Kamuri kan? Kamuri. 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 Tiga orang, siapa sih? Nah, sisa tiga orang siapa-siapa maksudnya? Sama Diki lah kali. Samuri di mana Samuri? Ada. Bintang ya? Sini. Sini. Kemarin kan jadi hidung. Terlalu ini. Kita gosok enggak, Sa? Gosok kan? Ini proses kompon yang pakai gosok ini, saudaraku. Nah, ini prosesnya kompon yang menggunakan gosok basah ya. Oke, guys. Jadi dikuas menggunakan kuas basah. Nah, ini di amplas. Gosoknya sih tidak terlalu gimana sebenarnya. Gosoknya cuma sedikit-sedikit aja ini. Untuk merapikan aja. Nanti baru diserut kembali. Gosoknya sedikit-sedikit. Jadi bekas-bekas gosokan itu ada fungsinya itu. Nah, untuk merapikan pori-pori yang ketinggalan-ketinggalan itu.
Oke, saudaraku dimanapun berada, jadi hari ini yang bisa kita dapat mungkin sedikit ilmu, entah bagus apa enggak. Yang penting ada manfaatnya, jadi tergantung dari teman-teman semua yang menilainya ya. Jadi ini hasilnya, ini plafon menggunakan sedolen. Sedolen itu ini ya, sadol len gitu. Oke, kita akhiri video ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.